Mulia Tuhan, shalom saudara-saudari. Selamat datang ke saluran Rhapsody Reality, perkongsian firman Tuhan oleh Pastor Chris Oyakhilome. Renungan kita pada hari ini bertajuk, Itu adalah hasil dari kasih-Nya. Haleluya. Ayat Injil pembukaan dipetik daripada Mazmur 8 ayat 4. Dia berfirman, Apakah manusia sehingga engkau mengingatinya? Dan apakah anak manusia sehingga engkau mengendahkannya? Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, apabila kamu merenungkan kata-kata si pemazmur dalam ayat Injil pembukaan kita, kamu dapat membuat satu kesimpulan yang menakjubkan bahwa Allah mengasihi manusia. Haleluya. Si pemazmur merasa kagum dengan kasih Allah yang sempurna dan kekal terhadap manusia. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana kamu boleh memahaminya bahwa Allah kemuliaan yang maha agung, Raja alam semesta, pencipta langit dan bumi, bukan sahaja mengunjungi manusia, tetapi menjadikan manusia tempat kediamannya. Ia merupakan satu realiti yang menakjubkan. Alkitab mengatakan bahwa para malaikat masih cuba memahaminya. Mereka tidak dapat memahaminya. Mulia Tuhan, tetapi kasih Allah terhadap kitalah yang membolehkannya berlaku. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, Lihatlah betapa besarnya kasih yang telah Bapa berikan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Terpujilah Tuhan. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 27, ia berkata, Kepada mereka, Allah mahu memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahsia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudari, Allah sendiri telah berdiam di dalam diri kita, supaya kita bukan lagi makhluk biasa, tetapi makhluk ilahi. Haleluya. Sekarang, kita dipenuhi dengan Allah. Itulah rencana Allah dari awal sebelum dunia ini diciptakan. Itulah rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad dan dari turun-temurun yang kini telah dinyatakan kepada orang kudus. Haleluya. Hakikat bahwa ini adalah rencana dan kehendak Allah bagi kita telah dijelaskan dengan lebih lanjut dalam Efesus 3 ayat 14. Ia berkata, supaya melalui iman Kristus berdiam di dalam hatimu, sehingga kamu berakar dan berdasar dalam kasih, supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan untuk mengetahui kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, fikirkanlah, ini semua adalah hasil kasih-Nya bagi kita untuk dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, sebagaimana Yesus dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Betapa sayangnya Dia terhadap kita. Haleluya. Mulia Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kasih-Mu sangatlah luar biasa yang dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus bagi pihak kami. Aku berjalan setiap hari dalam dan dengan kesadaran tentang hadirat-Mu yang berdiam di dalam diriku. Terima kasih karena membuatkan aku sebagai satu saluran untuk mencurahkan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada duniaku. Dalam nama Yesus, amin.
Haleluya. Saudara-saudari, untuk memahami perkongsian pada hari ini dengan lebih lanjut, Anda bolehlah mempelajari ayat-ayat berikut. Yohanes 15 ayat 13, Yohanes 17 ayat 23, dan 1 Yohanes 4 ayat 16. Haleluya. Saudara-saudari, terima kasih karena telah sudi merenungkan perkongsian pada hari ini bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.